Fuji lewat, Alia Masaid wujudkan keinginan terpendam Tarik Halilintar. Usai santer dirumorkan menjalin hubungan asmara, Tarik Halilintar dan Alia Masaid kini semakin berani menunjukkan kebersamaan di hadapan publik. Meski begitu, gaya pacaran Tarik Halilintar dengan Alia Masaid tampak berbeda dari momen dirinya bersama Fuji. Unggahan-unggahan yang dibagikannya di media sosial pun terlihat menjaga jarak satu dengan yang lain. Seperti unggahan yang dibagikan oleh akun TikTok @altar2908. Dilansir pada Kamis tanggal 9 November tahun 2023, Alia Masaid kembali memamerkan kebersamaannya dengan Tarik Halilintar. Namun caranya ini terbilang unik dan mengutamakan privasi. Melalui unggahan tersebut, pasangan yang tengah dimadu asmara ini diduga tengah berkencan dengan menikmati pemandangan melalui kereta. Keduanya menjatuhkan pilihan pada MRT alias Mass Rapid Transit. Alia Masaid diduga menjadi pihak yang memegang HP sembari merekam momen kencan tersebut. Sementara Tarik Halilintar memilih bersandar sembari menghadap ke samping. Hanya saja, Alia Masaid tidak menggunakan kamera depan yang bisa memperlihatkan dengan jelas seperti apa momen kebersamaan tersebut. Ia justru memakai kamera belakang yang hanya menampilkan sekilas bayangannya dengan Tarik Halilintar. Momen kemesraan yang berkesan tipis-tipis yang ditunjukkan oleh Alia Masaid bersama Tarik Halilintar itu menuai beragam komentar. Alia Masaid disebut berhasil memenuhi sebuah keinginan dari Tarik Halilintar. Dulu keinginan Tarik simpel, pengen naik MRT sama pasangan tapi gak terwujud dan akhirnya sekarang terwujud sama kamu, makasih Al, kata netizen. Bahagia banget keinginan Tarik tercapai satu-satu dengan Al, tambah yang lain. Bahagia mereka sederhana, semoga Allah segerakan, komentar lainnya.